Halo guys, jumpa lagi sama gue. Kali ini gue mau kasih info tentang baterai cadangan yang bagus buat action cam. Ini menurut versi gue ya. Soalnya banyak juga teman-teman gue yang nanya sama gue. Bro, baterai yang bagus yang tahan lama buat action cam kamera gue apa sih? Gue punya baterai cadangan paling bertahan cuma 20 menit. Atau enggak paling lama 30 menit. Kira-kira baterai yang cadangan yang lo pakai baterai apa, bro? Gitu rata-rata teman gue pada nanya. Nah, sekarang gue mau kasih tahu baterai cadangan merek apa sih yang gue pakai selama ini? Ini bro, tas action cam gue kecil mungil, tapi isinya banyak. Oke bro, sekarang kita buka isi tas ini. Nih, isi dalaman dari tas action cam gue. Apa action cam yang gue pakai selama ini? Nih bro, action cam yang gue pakai merek Akaso V50X. Action cam ini udah gue pakai selama hampir 3 bulan. Kita geser dulu ya bro, di sini. Terus yang kedua, ini kamera mini gue, kamera seri Esky. Kalau dilihat dalamnya kayak begini, bro. Ini kamera jadul sebenarnya nih. Nah, ini bro, kamera mini seri Esky. Ini seri Esky 8. Terus sekarang baterainya kayak gimana? Waktu gue beli action cam Akaso, gue udah dapat 2 baterai. Memang baterai bawaan dari sana. Nih baterainya. Penampakan baterainya bro. Ini baterai ori dari Akaso langsung. Kekuatan baterainya ini kalau gua pakai biasanya sekitar 1 jam, hampir 1 jam lah untuk video aja ya, kuat baterainya. Ini tertulis 37 volt 1350 mAh. Ini jenis baterainya kayak gini, bro. Terus baterai cadangan yang gue pakai kayak gimana? Nih, bro. Lihat penampakannya. Gue cuman pakai 2 jenis baterai. 2 baterai, bukan 2 jenis baterai. 2 baterai gue pakai. Baterai model Lion. Ini baterainya buatan dari Taiwan. Buatan kan
made in Taiwan. Terus merek apa nih bro? Ini bro, baterai Aero sama 33,7 volt lithium baterai, cuma dia kekuatannya 1050 mAh. Ini kalau gua pakai biasanya minimal itu 40 menit DC full, terus gua pakai buat video sekitar 40 menit. Bedanya sama ini apa? Beda cuma warnanya aja bro. Cuma untuk kekuatannya memang bagusan baterai orinya ya bro. Ini kalau dilihat sama 3,7 volt. Terus kalau ini sama 3,7 volt. Yang beda, yang bikin beda, dia di sini 1350 mAh, yang di sini cuman 1050 mAh. Terus kekuatan wattnya 3,885. Oh, di sini 4,995. Nih, bro. Besarnya juga sama. Dimensinya juga sama. Jadi baterai ini baru gua pakai kurang lebih sekitar 2 bulan. Batu baterai cadangan gua. Jadi kalau gua pakai 4 baterai ini cukuplah buat sehari. Gua ngevlog, bikin video cukup, hasilnya juga mantap. Jadi nggak usah neko-neko menurut gue pakai dummy baterai, nggak perlu neko-neko. Ya itu aja bro yang perlu gue kasih tahu. Oh iya, kalau mengenai harga variatif ya, ini bisa dicari di online shop, banyak online shop, online shop. Oh iya, terus ada yang mau gue kasih tahu lagi. Gue pakai action cam ini, Akaso V50X. Mini SD nya yang gue pakai ini dari SanDisk Extreme Pro 32 GB. Hasilnya benar-benar mantap, nggak ada lag-lag segala. Sama buat yang ini juga gue pakai dari SanDisk juga, tapi ini bukan yang Pro, ini yang Ultra. Oh bro, kalau melihat 16 GB, hasilnya juga mantap. Oke bro, itu aja yang perlu gue sampaikan ke lo. Thanks, dan tunggu video-video gue selanjutnya. Jangan lupa ya bro, like, subscribe, dan komen.